Kita masih lagi bersiaran dekat Museum Diraja Istana Lama Suri Menanti. Kojap tadi saya dengan orang lain. Ni dah dengan orang lain. Dengan Wan pula. Tukar pasangan Wan. Ui lawa botol Wan. Pagi ni. Apa rahsia Wan? Rahsianya kalau dah disebut rahsia tu memang tak boleh dikobar lah. Saya ada pantun. Tadi Wan berpantun ni. Saya baca sikit dia. Tumbokau kampung disiat-siat. Digulung-gulung sampailah padat. Kami negori memanglah terbiat eh. Biar mati anak. Jangan mati adat. Ha, kok is ada pantun ayo ada juo. Apa pantun itu? Bak kata pantun itu kan. Kau jala bak, kau jala bu. Tuai padi tiga tangkai. Jangan jala bu. Ramai yang nak tahu. Hari ini makanya takkan ada yang membetikai. Pasal adat pepatih ni. Tapi lain botol bunyi ujungnya. Apa dah? Kau jala bak, kau jala bu. Tuai padi tiga tangkai. Hari ini kita dapat tahu. Maknanya takkan ada yang mempertikai. Baru kono. Kono serogak. Okay. Kita tunggu saja memperkenalkan untuk kita nak cakap pasal uniknya adat pepatih ni kan. Kita bersama dengan Yang Mulia Datuk Anjah Pahlawan Orang Kaya Teraci Setiawan, Datuk Muhammad Nasir Nordin, penghulu Luak Teraci. Assalamualaikum. Selamat pagi, Tok. Apa khabar? Apa khabar? Baik. Terima kasih banyak-banyak, Tok. Sama kami pada pagi ini. Alhamdulillah. Cocok pun baik. Alhamdulillah. Okey tu, mungkin kita nak cerita sikitlah pasal adat pepatih ni tu yo. Kita tahulah adat pepatih ini dia mengamalkan sistem demokrasi. Dari buapa ke lembaga ke undang, daripada anak buah itu paling bawah sekali. Jadi secara mukadimah lah tu kan, macam mana kita nak cerita adat pepatih ni sebenarnya satu adat yang ialah membentuk satu sistem masyarakat itu. Semula macam bila. Kita ada tag kita. Kita biasa pakailah tu yang banyak satu orang pakai di Yang Sembilan ni. Dia kata adat bersihkan syarak. Syarak mengatakan bersihkan kitab Allah. Yeah. Syarak mengatakan adat memakai. Tak longkang dari panai. Tak lapuk dari hujan. Tak lemak dari santan. Tak kuning dari kunyit. Dibontang seluas alam. Dilipat seluas kuku. Alam terkembang jadikan guru. Adat itu tumbuh ikat mufakat. Jadi dari cerita langsungnya kita memang di sebelah ni tulis orang pilih lah. Kita di luar Tahmandung ataupun luar yang ada di Tahmandung ni atau mungkin buat di Gombau sahaja lah, yang mengamalkan adat patih. Jadi konsep kita tu kita memang letakkan adat patih sebagai benda yang terutama lah. Jadi secara sering dengan jalan agama tadi. Jadi kita pegang kita perlu persyarat. Ya. Apa yang kata syarat kata tadi kita akan ikut. Jadi kita takkan buang agama ni daripada aturan adat kita kepada parti ni. Jadi kita amalkan itulah. Itu sebab kita ada tak pada mula-mula bawah pada anak buah tu mencari pemimpin dulu. Mencari bapa. Dan bapa tu pimpin daripada kalangan anak buah. Jadi anak buah pula akan cari ni bapa akan cari pula lembaga. Jadi setuju semua anak buah dengan bapa akan cari lembaga. Lembaga ni ketua yang mustahil khas suku dalam adat tu. Jadi bila dah lembaga tu dia sudah sebelah sekata pula. Baiklah penghulu. Penghulu tu yang mentadbirkan luar tadi. Itu konsep yang kita pakai lah. Jadi ada berkasi lah. Tindih berkata tangga. Tangga ni berjajar turun. Mana tangga ni ada step-step sampai. Step-step lah. Ada tangga-tangga lah. Jadi turun lah sampai ke depan. Konsep hierarki itulah. Yang disebutkan tadi. Kalau boleh kita terjemahkan kembali adalah berkenaan tentang peranan anak buah, penghulu, buapak, lembaga dan juga undang itu sendiri. Ya, dan kita selalu dengar lah kan, buapak, Datuk Lembago, lepas tu penghulu Luak Teraci. Jadi ramai juga yang nak ambil tahu Yang Mulia Datuk, peranan penghulu Luak Teraci, apa penghulu Luak tu sendiri. Penghulu Luak ni besar, kunci peradat tu. Kan? Kalau tak ada penghulu, tak boleh jalan adat tu. Sebab yang menjalankan adat tu penghulu. Jadi penghulu di bawah itu ada lembaga. Jadi lembaga penghulu tu lah yang mentadbir segala hal berkaitan dengan pelantikan lembaga. Dan juga nanti daripada hal tanah pesaka lah. Jadi kalau mana ada pertikaian dengan anak buah berkaitan dengan tanah pesaka atau apa, penghulu lah akan menjadi penyelesaian dia. Kan jadi penting. Sebab kadang tu yang tengku ni, yang penghulu pun berlink apa berkaitan dengan sana juga. Jadi apa masalah ni kita akan pergi ke sana panjang lah untuk penyelesaian. Kalau penghulu tak selesai lah, kita akan pergi ke tengku lah untuk selesaikan masalah berkaitan dengan penghulu. Dengan hal tanah di luar tadi. Itu berlaku lah gitu. Yang Mulia Datuk, bila kita cerita pasal adat kita ni Datuk ya. Kita banyak dengar kata mana pogut ikut pogut itu kan. Makna katanya adalah susur galur keturunan itu melalui kepada keturunan di pihak wanita ataupun di pihak ibunya. Jadi uniknya Negeri Sembilan ini dia matrimoni.
ya, ataupun dia lebih kepada wanita, perempuan. Jadi mungkin diperjelaskan berkenaan susu galur keturunan itu melalui susu galur keturunan di sebelah wanita. Jadi macam ni, jadi konsep kita memuliakan wanita, ya. Itu konsep itulah. Sebab apa kita perempuan ini, wanita ni lah, lah benih, lah peti benian. Maksud peti benian dia jumpa benih lah. Dan dia lah akan melahirkan pemimpin dan juga ulama-ulama dan sebagainya. Ya. Jadi kita letakkan dia tempat yang istimewa. Sebab kalau kita ada rumah-rumah yang tadi di sembilan pun ataupun di Kepilah ni, ada bilik suruk-suruk untuk dia. Untuk sebab kita nak jaga dia, aurat dia tu nak jaga dia punya kebersihan perempuan tu. Jadi kalau ada kata dia lepas tu berkahwin, lepas tu kata laku perceraian, maka ada tempat tinggal dia. Dia ada tanah dia akan ditunggu di situ. Jadi dia tak kata biar merempat dari mana-mana. Jadi itu tujuan dia kata memelihara perempuan. Sebab perempuan ni lah orang yang akan menaikkan dinasti-dinasti yang akan datang. Sebab yang penting ibu. Kan? Ya. Kalau kata ada orang tu nak mau apa ni, kalau nak kita nak jadikan syarikat tu bagus, mana ibu tu mesti bagus. Inilah penulis suka. Ini dia macamnya. Penulis wayih. Yang lelaki ni, yang buat boleh ni tak kisah. Siapa boleh buat. Kan? Yang pengasuh tu penting. Betul deh. Bawa boleh kata bawa. Yang mengasuh dia pasal. Itu yang penting. Tapi kan Is, tadi kan kita cerita pasal, ada contoh sikitlah pembukaan tentang masuk suku. Mungkin yang tamat mulia Datuk boleh beri lebih joleh lagi tentang masuk suku ni. Jangan kira orang mempertikaikan lagi, mengatakan, oh, kalau masuk negeri ni masuk suku orang main sabut je kan, dia tak faham masuk suku dia macam mana. Masuk suku ni macam ni, kalau di kalangan orang luar datang menyemandulah, semandu kau datang nikah ke orang Kepilah atau orang Ramau ke mana pun, dia akan masuk suku lah, itu pulang lah. Kalau dia nak masuk suku, memang dia masuk suku. Tapi kata pepatah adat dia, jauh mencari suku, dakik masjid kodim. Maksud dia, kalau kita, orang jauh kita nak berkodim ni, bersuku ni, sebab kita nak nampang orang tu. Kita ada orang di Perak, datang ke Negeri Sembilan, ke Pilihan, nikah. Kan? Jadi kita pun nak cakap orang yang boleh kita nampang suku dia. Jadi disyukurlah kita kalau anak kita mengajuk besok lah. Kita boleh lelaki bini ada mengajuk kan. Mengajuk lagi lah mah. Supaya kita kalau dia beritahu, kita bukan dia beri. Sekejap lah. Jadi mak kita yang kita makan tu pun yang saya bersalah. Apa kau nak kau dijang? Kan mengajuk pasal apa pula? Ada boleh tak ada kau? Kan ada ikan masjid tak boleh kau? Siasat lah pun. Jadi bodoh kita boleh. Sosial di situ. Jadi ada lah pertikaian. Jadi tu tujuan dia tu. Dokek macam kodim. Daruh macam suku. Dokek macam kodim. Jadi kita kodim dia supaya kita boleh dapatkan hubungan tu. Jadi yang masuk suku tu lelaki perempuan tu pun lebih joleh. Tapi besoknya lelaki lah. Tapi yang besok yang ada suku ni perempuan. Tapi kalau perempuan tadi, kalau anak kata lah, dia seronok ataupun dia nikah sama suku, apa boleh? Keluar apa suku? Itu dia menjadi jalan keluar macam tu. Sebab kita berkatakan syarat tu kita tak ikut. Kita takkan menentang syarat. Syarat mengatakan apa boleh nikah lah. Kan kita tak boleh menentang. Sebab ini syarat kan. Hukum Allah Ta'ala tak kita ubah. Mana tak salah kalau tak nak salah. Kahwin sama salah. Suku? Boleh. 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 Tapi cuba elak. Lah kan. Sebab kita nak meramaikan orang dalam dunia itu. Itu tujuan kita nikah elak melalui suku. Alang-alang Datuk dah menyebut tentang nikah ni kan. Dalam adat kita ni, dia ada peranan setiap suku itu mesti ada bapa. Mesti ada pemimpin dalam suku itu. Kita ada belasan suku Datuk. Menghadap bapa itu penting untuk kita menghormati pemimpin masyarakat, menghormati ketua. Apa pentingnya amalan ini diteruskan untuk sebab sebelum seremonial upacara itu diteruskan? Sebab yang penting sekali, bapa ni dia sebagai ketua. Bila bapa perintah, nak buah kan ikut. Sebab yang lantik bapa nak buah. Kalau kamu dah lantik saya jadi bapa, kau dengan perintah bapa, yang nanti saya jadi bapa, kan? Mesti dah dengan cakap. Jadi mesti orang yang berkarisma lah kan jadi bapa. Ada ciri-ciri agama dia, kepimpinan dia kan. Dari situ kita akan nanti jadi bapa. Jadi bapa ni lah peranan dia kalau dia kahwin, dia akan dapat bapa. Bapa ni akan mengatur segala majlis tadi. Kan? Dia tak payah. Bapa ni dia duduk ya, main cakap ya. Dia kerja dia tunjuk ya. Bagi kebenaran. Tunjuk lah tu. Jadi buat. Kau jangan buat ni lah. Kau mat buat ni lah. Jadi buat ni kan. Jadi kerja dia tunjuk dia macam luwi. Itu sahabat. Itu yang buat bapa. Orang tutup khabar. Elok kita ni dek runding pun tu tak tu. Itu. Satu kita dek buah pakat. Nak kahwin so jangan lupa jumpa bapa. Jangan ada bapa. Mesti. Kan? Tapi bayar mas mana. Adat dia ada mas mana. Jadi adat dia berlaku dengan mas mana. Kalau dengan imam kita minta doa, kalau dengan adat kita selesaikan mas mana dia. Tak banyak mas mana kan tu,
selesai lah dengan ada orang dengan apa eh ada orang duduk jauh ada sekian ah itulah kan si pinang dia insyaallah insyaallah ya, secara kesimpulannya Yang Mulia Datuk mungkin pengharapan Yang Mulia Datuk lah ya bukan saja masyarakat di luar lingkungan adat pepatik ini tetapi masyarakat Negeri Sembilan sendiri perlu ada rasa cinta dan rasa ingin mengenali adat pepatik supaya ia tidak hilang dalam zaman. Jadi sebenarnya kalau kita tinggalkan adat ini itu rugi. Sebab ini satu ialah Malaysia ni atau dalam tanah kita ni ada yang makan adat pepatik. Jadi adat ni kita ambil daripada kalau daripada seorang lah daripada Siak. Sebab kita ni bukan orang Minangkabau. Kita berbeza. Kita orang daripada Siak. Kita dari dulu kita ada dia punya perempuan bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau dan beraja ke Johor. Sebelum kita ni juga kita punya raja itu Johor kan, mentari Johor. Dan kita punya sebab kita lorat kita dengan lorat orang Siak sama. Ya. Memang dia punya tak lagi punya tu. Ada punya dia punya apa dia? Alhamdulillah. Di Siak. Jadi apa kita kalau boleh sekali kita cuba bawa ke sekolah. Kita minta lah saya dekat sekolah macam di Tekasi kamu ni kita dua jamuan di sekolah. Kita bagai budak telefon pakai budak sekolah pakai dia punya tanya sampai itu pula kita bawa ni lembaga ni bapak ni datang je pun murid tu kenalkan kepimpinan jadi tahu suku dia apa di mana ada bukan kata benda yang boleh menyatakan itu bila ada di mana-mana kebaikan apa benda yang baik apa benda baik dia kata satu perumahan kata kan keratau mambil ke hulu buah berbunga belum ya. Berbujang ni merantahlah bujang dahulu ah, dirubah bunga belum ah. Jadi itu bawah 59 dia adalah dah berpaduk di kampung oh lelaki keluar cari waktu orang dulu baru dah berasa so, balik bawa balik-balik balik satu sebab orang 9 kalau keluar kan jadi kalau keluar kalau tu jumpa dekat kelumpur tu kalau minta-minta minum air tu minum minum air gula je dah keluar ada orang tu minum pelajar air gula kebayang kan sebenarnya minum apa dia minum dia tu kisah tu lah tu kan balik bawa keluar tanah ok itu perkongsian yang baik terima kasih Yang Mulia Datuk Anjar Pahlawan Orang Kaya Teraci Setiawan Datuk Muhammad Nasir Nordin Penghulu Luak Teraci terima kasih tu bersama dengan kita pada pagi ini alhamdulillah banyak sebenarnya kita nak tahu orang muda ni atau generasi terkini perlu mengetahui dengan lebih cakna sendiri apakah itu adat pepatik itu insyaAllah. Betul. Jadi hari ini joleh dah ya. Kiranya terjawablah sudah apa yang tersi apa yang yang sulit sebelum ini yang dipertikaikan.